Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Umno. Video kali ini Umno akan unboxing ya, unboxing sebuah speaker ya. Ini Umno iseng-iseng ya, buka marketplace dan nemu speaker subwoofer ya, subwoofer Sony ya. Jadi Umno beli aja. Oke, kayak gimana ya speakernya, kita unboxing saja. Oke cuy, seperti ini cuy, speakernya ya. Ini penyok ya, penyok. Ini 4 ohm 20 watt ya. Magnetnya gede banget ya. Ini karena tutup magnetnya ya yang bikin gede ya. Tuh 4 ohm 20 watt ya, Sony. Ini subwoofer TV ya. Ininya dari karet ya. Dan ini kayaknya mantap cuy, makanya Umno beli ya. Oke, mantap ya. Ini masih mulus ya, masih sangat mulus. Ini subwoofer TV ya, TV Sony. Ininya pakai karet ya. Oke, mantap ya. Kita coba aja ya, coba aja gimana suaranya ya, suaranya kayak gimana. Tes aja ya pakai ini ya, XYE30H. Ini kan subwoofernya 30 watt ya. Tes aja pakai ini ya, gimana hasilnya ya. Kayaknya sih mantap ya. Oh ya, ini 4 in ya, 4 in. Oke cuy, sekarang kita tes ya, tes pakai ini ya, power amp ya, power amp. Ini settingannya mati semua ya, si equalizer sama tone control itu mati ya. Lumayan lah ya cuy ya, untuk 20 watt ya, 20 watt 4 in ya. Lumayan. Ini dites pakai ini ya, XY30H. Seperti ini. Lumayan. Ini buat 2,1 kayaknya cocok ya cuy. Seperti ini ya. Ini kan 2,1 ya. LR-nya pakai ini ya. Yang 2 in ya. Coba kita pakaiin LR ya.
Oke, mantep ya cuy ini ya. Jadi iya lumayan lah. Cuman ini ya, apa wattnya kecil ya, 20 watt ini ya. Jadi kecil, terlalu kecil ya. Kalau 30 watt kayaknya pas deh. Lumayan enak, mantap. Dan ini buat 2,1 cocok, mantap. Oke, gitu aja ya cuy video dari Umno ya.